Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal di Afurizal TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba melakukan observasi secara langsung untuk melihat planet Jupiter menggunakan focal length maksimal dari teleskop yang saya punya ini tanpa lensa tambahan Barlow. Mungkin kita akan mendapatkan sedikit hasil yang lebih baik jika kita menggunakan lensa Barlow, karena sudah otomatis pembesarannya akan semakin besar. Tapi kita akan mencoba bagaimana hasil dari focal length maksimal yang dimiliki oleh teleskop ini. Nanti kita akan pantau secara langsung menggunakan mirrorless M3. Namun karena jika mirrorless ini tanpa lensa, ini tidak akan bisa merekam, tapi saya akan merekamnya dari layar flip ini ke HP ya. Nanti juga saya akan mencoba memotret langsung menggunakan Canon 7D ini. Nah. Oke, kita langsung saja siapkan terlebih dahulu teleskopnya. Mari. Oke teman-teman, ini teleskop sudah saya siapkan. Malam ini kita akan langsung observasi planet Jupiter. Kenapa saya langsung memilih planet Jupiter? Sebab di spesifikasi dari teleskop ini itu mampu untuk melihat Jupiter dan Saturnus secara langsung. Karena teleskop ini memiliki spesifikasi dengan focal length 900 mm. Makanya kita akan coba hari ini langsung untuk melihat Jupiter terlebih dahulu. Apakah badai abadi dari planet Jupiter itu sendiri masih bisa terlihat dengan jelas tanpa lensa tambahan Barlow, yang artinya bahwa kita akan menggunakan focal length dari teleskop ini yang berjarak 900 mm. Kita langsung saja praktekkan. Oke, sebelum itu, ini teleskopnya sudah saya atur untuk posisi seperti ini ya, karena objek Jupiternya ada di atas sana, jadi kita condongkan ke atas ini. Ini saya akan memantau biar terlihat lebih jelas pakai mirrorless Canon M3. Namun karena ini tidak ada konektornya, kalau di Canon M3 itu tidak bisa direkam secara langsung ya, karena tidak terbaca lensanya. Jadi di sini tertera F0. Tapi nanti saya akan rekam melalui HP dengan zoom in di layar ini. Kita pantau dari sini ya. Kita coba dulu. Pertama diatur dulu setelannya, misalnya diturunkan ya 0. Oke, fokusin lagi. Emang kalau foto video ini begitu guys, goyang sedikit, goyang banget. Nah, ini dia penampakan dari planet Jupiter, sangat jelas ya. Thank you.
Nah, itu dia hasil dari observasi planet Jupiter secara langsung yang kita lihat melalui teleskop PowerSeeker 80X ini dengan focal length 900 mili tanpa lensa Barlow. Terus dukung channel ini, nantikan konten-konten saya berikutnya. Pada video yang akan datang, mungkin saya akan observasi secara langsung antara bulan dan planet Saturnus. Apakah kita akan mendapatkan cincin dari planet tersebut? Ditunggu saja di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.